Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Budiman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga penonton setia sahabat Budiman diberikan rezeki yang lancar dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, pada video kali ini kami dari tim akan membahas video-video viral yang banyak menjadi perhatian dari warga net. Sahabat Budiman akan selalu mengingatkan warga agar selalu waspada dari segala bentuk tindak kejahatan dan jangan main hakim sendiri jika menemukan pelaku kriminal. Serahkanlah para pelaku kejahatan ke pihak yang berwajib. Sepasang kekasih ini sedang berjalan di jalan yang sepi. Tiba-tiba dari arah belakang muncullah dua orang begal bersenpi dengan menggunakan motor menghampirinya, lalu salah seorang begal turun dari motor dan menodongkan senpi pada wanita. Bukannya menolong dan membela kekasihnya, sang pria justru memilih kabur meninggalkan kekasihnya. Di bawah ancaman senpi, wanita ini akhirnya menyerahkan barang berharga miliknya pada pelaku begal yang kemudian pergi meninggalkan lokasi. Pemuda ini meninggalkan motornya begitu saja dan lari menyelamatkan diri ketika sekelompok begal bersajam datang menghampirinya. Peristiwa ini terjadi di salah satu jalan di Kota Medan pada Sabtu 28 September lalu. Viral di media sosial rekaman video yang memperlihatkan sekelompok orang yang berkumpul dan berzikir sambil joget-joget. Aksi sekelompok orang ini mendapat banyak dan beragam komentar dari netizen. Namun belum diketahui kapan dan di mana peristiwa ini terjadi. Rekaman video yang diunggah oleh akun Instagram kamerapengawas.id memperlihatkan aksi penggerebekan sabung ayam di Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara yang dilakukan oleh pihak kepolisian beberapa hari lalu. Terlihat dalam video, para pelaku sabung ayam ini berlarian dan bersembunyi ketika polisi datang menggerebeknya. Salah satu pelaku terlihat tak mampu lagi berlari akibat kakinya terkilir. Ia pun dibawa dan diamankan ke kantor polisi. Malam. Wei, wei, sudah dong. Sudah jam mulai. Aduh. Tang pom itu. Yo. Ngapa-ngapa tu ini? Toh, mana wasit eh? Tang pa dia. Sudah.
tuh. Siapa Pak? Siapa? Berdiri jo Pak. Sudah berdiri jo. Berdiri. Siapa kaki? Kram-kram. Berdiri, berdiri. Berdiri jo, berdiri. Berdiri. Berdiri jo. Sana, sana. Ini sobat ke rumah, ibu ke rumah. Tuh, kemarin. Bagaimana kurasa? Tidak. Hah? Tidak enak? Kenapa kau pasang kalau tidak enak? Hah? Pemuda ini dihentikan oleh polisi, kemudian ia disuruh jongkok di belakang motornya, lalu disuruh menatap lampu belakang motornya yang berkerlap-kerlip menyebabkan pandangan jadi silau. Pak polisi ini kemudian menanyakan pada pemuda ini pendapatnya tentang lampu belakang motornya. Si pemuda menjawab tidak enak, ia pun mendapat nasihat dari pak polisi dan disuruh mengganti lampu motornya. Bagaimana kurasa? Tidak enak. Hah? Tidak enak? Kenapa kau pasang kalau tidak enak? Hah? Enak tidak? Tidak. Ya sama, orang lain juga seperti itu. Jangan ya adik ya. Iya, itu silau sekali tuh ya. Ganti ya. Iya, jangan kasihan orang ya. Bisa? Bisa diganti? Iya. Harus kembali ke jalan yang benar. Video yang diunggah oleh akun Instagram Kabar Pekanbaru memperlihatkan dua orang maling dipergoki warga hendak mencuri pagar rumah yang sedang kosong. Walau aksinya dipergoki, maling ini tetap mengelak dan hampir saja melanjutkan aksinya sebelum akhirnya kedua maling ini memilih kabur meninggalkan lokasi kejadian. Namun belum diketahui kapan dan di mana peristiwa ini terjadi. Berikut video selengkapnya. Kalau betul-betul kau apa buka pintu lah kau. Di sini, Pak. Nah, iya, tahu. Tahanan Pak Ramli kok enggak ada hubungan sama Pak Haji. Ini kan ada siapa dulu, Bu? Udah dibeli. Ada hubungan. Walaupun kalian hubungan ini udah dibeli saya, enggak ada lagi hubungannya kalian. Jangan dibawa dulu. Jangan dulu. Jangan dibawa dulu. Bilang sama yang punya rumah. Kami yang tanggung jawab. Iya, Ibu telepon. Tunggu Abang pulang, dia nganterin anaknya. Anan bilang. Jangan dibawa dulu. Ibu ini jaga rumah ini. Iya, kami yang jaga, kunci sama kami. Nanti kalau hilang barang kami yang tanggung jawab. Jangan boleh. Tidak ada nananan siapa. Ayo udah. Maling. Ini enggak maling, Pak. Kalau enggak dapat izin kayak ngapain saya berani. Oh iya iya. Lanjut Udah Bang, nanti dulu Bang. Abang dapat izin dari siapa? Ya punya. Nanti saya tunggu sini Pak Azir, Bu. Siapa? Aku tunggu di sini kau. Jangan kau pergi, tunggu di sini. Bu. Tunggu di sini. Ayo Bang, keluar kemana? Jangan dibawa dulu. Jangan dibawa dulu, ku bilang. Sama kau, siapa kalian minta izin? Yang punya rumah Pak Azir. Ya, takkan bergerak, aman tuh Bang. Kalau abang, aman. Aman tuh. Iya. Aman. Cukup sekian video dari sahabat Budiman hari ini. Hendaknya video ini dijadikan pelajaran bagi kita semua agar selalu waspada dari segala bentuk kejahatan di sekitar kita. Dan hendaknya kita saling tolong-menolong untuk memberantas tindak kejahatan.